Oke, saatnya penentuan nominasi di kelas Lancang Kuning 34,4. Terpantau nomor gantangan 02, Kencono Sakti, guys. Miliknya Om Bintang. Nah, ini dia di samping ini. Baru perdana turun, Om. Iya, ini 2 tahun ngambek gitu, Om. 2 tahun ya? Lama ya? Wah, ini pekerja yang udah juara. Kelihatannya ini prediksinya juara satu tadi. Mudah-mudahan ya, harapannya juara satu ini. Masalahnya burung paling nyolok sendiri di gantangan nomor 02 ini. Bismillah. Oke. Nih masih nunggu rekapan, guys. Ya. Ini masih nunggu apa? Rekap ya. Iya. Bismillah. Om Bintang, ini cuacanya kan sangat panas banget ini. Kesukaannya dia. Kok tambah edan ya? Justru kesukaannya dia lo panas. Panas malah seneng ya? Iya. Oke, ini tipikal suka panas. Suka panas ya. Oke, ini kita bersama sang pemilik Om Bintang dari Pradana BC, guys. Nah, itu burungnya masih edian ya. Nah, ini Om Kode. Sudah siap. Prediksinya nomor berapa? Kalau saya sama 21. 21. Ya, sama 03. Katanya lagi 02. 02 itu bagus. Ya, ya itu. Prediksinya A1 deh. Ya, perbandingannya 03 sama 21. 21 ya. Siap. Oke, ini prediksinya Om Pamanu nih. Onde ya. Kita lihat masih nunggu, guys. Serem, 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 serem. Masih gendeng ya. Makin makin panas, makin edan ya. Om Bintang, ini dirawat sendiri kah? Iya. Dirawat sendiri di rumah ya? Oke, enggak yang rawat Om Bintang sendiri? Yang rawat enggak, ini Mbak Diki. Oke. Mas Dimas ya. Ini dia yang rawat ya. 2 tahun ngambek loh, Mas. Iya. Manut berarti ya? Oh, ada sejuta. Nih, nomor gantangan piro? 02. 02 ya. Oke. Okay. Prediksi, prediksi. 21. Nomor berapa? Oke. Bisa nomor 1? Oke, okay, kita lihat. 02. Jadinya iki. Mulai nih. Goro-goro WC. Om Bintang. Halo. Okay. Ya. Semangat ya. Nih. Masih ada. 20 menit. Sudah, sudah. Rasa contoh sosialah, Oke, okay, kita lihat. Oke, bendera pertama, guys. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Oke. Halo, Pak. Oke, sudia. Ya bisa mutrak tapi kendara A3. Selamat Mas Bintang. Selamat bosku. Halo. Tersenyum 2 tahun loh ya. Bos Supri. Nomor gantangan 04 tadi. Berapa? 04, 08 dan 17. Oh ya. Jadi ya. Oke, asal BC. Ini Kencono. Ini yang mana? Ya. Bursi mana? Oke.
Bos David. Nah ini ya, Pradana BC. Pradana BC Solo. Datangan ke sebuah. Foto-foto. Ini. Ini situ ya? Ayo, Pradana BC. Video, video. Ya, video. Ayo. Biye iki anu sedikit apa komentar nih tentang Kencana Sakti. Foto Pradana BC. Sedikit komentar dong tentang murid Batu Kencono ini. Katanya ini 2 tahun ngambek. Betul. Oh gimana Om David? Lihat kinerjanya tadi. Kinerjanya ini paling top perform ini. Top perform ya. Waktu di Paku Alam TV juara 1 juga. Yang ini lebih gendeng ya. Pukulannya panjang-panjang. Tambah panas, tambah mapan dia. Persiapannya dari hari Jumat juga bawa ke Surabaya. Dari Jumat ya? Iya. Oke, itu dia. Oke, kita tanya sedikit komentar nih tentang murid Batu Kencono. Melihat top performanya hari ini, Bang. Ya, dia hari ini memang juga cuacanya mendukung untuk Kencono. Panas ya? Tanah punya panas dia tuh malah. Tambah enak. Malah tambah enak. Nah, ini cuacanya Kencono. Oke. Okay. Top perform dari kemarin dari Jogja juga masuk. Kita lanjut ke sini. Alhamdulillah dapat poin nomor 1. Oke, sukses untuk timnya Pradana BC ya. Nah, kita langsung ke Om Bintang nih yang ya, ownernya Pradana nih. Om, melihat performanya murid Batu Kencono hari ini. Sedikit komentar. Melihat kinerjanya nih. Gimana? Udah ada perubahan atau? Kalau burungnya itu saya pantau 9 minggu ini mulai stabil ini. Mulai enak ya Om ya? Oke, kita ke ademan dulu guys. Dari itu apa namanya? Dari bulu baru. Dari bulu baru ya? Iya. Yang juara satu yang ini Mukidi kok ya? Ini bosku dulu. Ngerecokin dulu. Ini mikir dulu ya. Iya. Gimana, Om? Dari mulai 9 bulan ya, Om ya? Dari bulu baru ini 9 minggu. 9 minggu ini? 9 minggu ini tiap minggu main, selalu nyeri ya, alhamdulillah mulai stabil. Dan hari ini 2 tahun ngambeknya. 2 tahun ya? 2 tahun. Lama banget ya, Om. Iya. Oke. Baru konser stabil ini. Hari ini membuktikan ya. Di SMM tuh cuacanya sangat panas banget memang ya. Kencono itu tambah lama malah tambah enak, tambah edian. Terus tadi di belakang malah tambah kenceng itu saya lihatnya. Dari dulu ada berarti ada perubahan settingan juga ya, Om ya? Ada perubahan settingan. Oke, nanti kita tanya-tanya sama interview sama perawatnya ya, Om ya. Iya. Ketika di sini nanti kita kalau ada waktu kita tanya-tanya lah ya. Minta doanya aja semoga tiket utama. Utama 15 juta ya, Om ya. Oke, nanti kita doakan semoga maksimal lagi juara 1 lagi. Iya. Oke. Itu dia. Terima kasih Om Bintang hari ini. Ini habis terima trofi di sini. Thank you.
Thank you.
kalau saya kan gimana mau pikirmu ya mau pikir lagi aman aman kamu telah aman edan tahun ini di 4 ya nang di Semarang kan abang sampai iya Mas wis bayai oh kuwi sing ngerek-ngerek kuwi dah pokoke kedua soal sangar iki yo tenang iki ini wis ono ono tak oh ya diambil kan program Terpantau nomor kendaraan 02 Tenggolo Sakti miliknya Om Bintang. Nah ini dia di Terambil baru kendara turun Om. Iya ini 2 tahun ngambek di Om 2 tahun ya? Iya ini untuk kerja mudah-mudahan juara kelihatan dan Hopi luar kota prediksinya juara atau enggak? Mudah-mudahan harapannya juara atau enggak? Masalahnya buru paling nyolok sendiri iya gantangan nomor 02 Bismillah
Oke. Masih nunggu rekapan ya. Tidak ada pada industri kaker yang menunggu itu. Ini masih nunggu apa? Rekap ya. Iya. Silah. Minta ini cuacanya kan sangat panas banget. Iya. Kesukaannya dia. Kok tambahnya hujan ya? Justru kesukaannya dia lebih panas. Panas malah. Iya. Senang ya? Iya. Yes. Karena burungnya itu kalau suka panas sudah panas ya. Oke. Ini kita nggak mau sama milik tentang dari pada nafisnya gitu. Nah, burungnya masih maju. Nah ini Om Budi. Iya siap. Nafisnya nomor berapa? Satu. Sama Budi. Tiga orang ya. Banyak lagi burung. Banyak dua. Ah betul ya. Nafisnya ada tuh. Sudah satu ya. Oh, oke. Ini dari sini yang kemana nih? Bonde ya. Kita lihat, masih serem.